ngan Nabi Adam sawai awai nur Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala nepegat nur Nabi Muhammad, segolom Allah Subhanahu wa taala nepegat Adam alaihi salam. Wate nur Nabi Muhammad lih nepegat le Allah, baru nepegat Nabi Adam. Sehingga di dalam kitab Syekh Yusuf An-Nabhani tertulis sebuah hadis Sinan Putra. Perte sahabat bertanya ba Rasulullah, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuah. Ya Rasul, pajal le Allah Ta'ala gebi sifat Nabi kepada adrawana. Gejawab le Nabi, al-adam bainar ruh wal jasad. Allah Ta'ala gebi sifat kenabian kepada lum. Wate Nabi Adam yang mantang di antara roh dan jasad. Nabi Adam golem jin guru, Nabi Adam golem sempurna. Tetapi Nabi Muhammad kana sifat kenabian yang gejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jamun kana. Dudawa lih gepegat Nabi Adam, gecak nur Nabi Muhammad, gepeduk ba tala Nabiullah Adam. Ba gepeduk nur Nabi Muhammad, ba tala Nabiullah Adam. Wate nur Muhammad ba tala Nabiullah Adam, ubena makhluk ba watenya duh higala nur Muhammad. Meble-ble nur Nabi Muhammad ba talak Nabi Adam. Yang hanaduh kalon sawa bawatnya hanyalah sidrawa, yaitu iblis. Nyopat dicerita dalam kitab Ibris Subdani fi bayanil maulidi Sayyidil Adnani. Iblis hanaduh kalon, maka iblis wategiyo sujud perte malaikat ke Nabi Adam le Allah Subhanahu wa taala. Ikun le iblis, khalaq tahu min tin wa khalaqtani min nar. Hai Allah, idrawanuh ya Allah, nepegat Adam daripada tanah, nepegat lun daripada api, han lun tim sujud kepada Adam. Walaupun bak diri Adam na tersimpan nur Muhammad. Nyan kalam iblis mau iblis. Maka nengin lam kampung kam nyana urang lam kampung mongbongnya. Kena urang lam kampung kam nyekel lu sepu ko ne guci hanapa bang yang kuimum hanapa sabo hanapa so si yang padron apa ke hanapa ji sabo dan pa iblis mau dek ne ukuran bong iblis, ukuran bong iblis ba sabo hura merempak ngan Nabi Allah Musa iblis ngan Nabi Musa ikun ba Nabi Musa le iblis putra ikun hai Musa na cara long begepo maah le Allah Taala nyan. Hai, baiklah, nanturi iblis. Han, iblis dalam surga 80 ribu itu ni semua buat malaikat. Dalam surga aja mun guru yang malaikat. Tetapi karena salah baca dengan Allah, gue kutuk guru mudanya. Merempak ke Nabi Allah Musa, abang mata Nabi Allah Musa ikannya. Hai, Musa, na cara long berupu maaf le Allah Ta'ala. Si tanya si gaba Allah, dikarenakan gata hai Musa, kalamullah gata lebih tahu dengan Allah Ta'ala. Bak watenya Nabi Allah Musa gutanya dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, nalon Musa ni jawab oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, iblis iyo tanya dengan Adrawan ya Allah. Putra iyo tanya Musa, itanya le iblis na cara jih bunuh kumaah le Adrawan ya Allah. Gejawab oleh Allah Ta'ala putra, hai Musa, pegah figa ba iblis, mengah iblis daripada lun cukup tak mudah. Ya ni. Depna maksud iblis ke Allah Taala, tetapi Allah Taala cukup mudah nyebu maaf iblis, apalagi maksud getanyo. Getanyo le Nabi Allah Musa, ya Allah, kiban cara baru nyebu maaf iblis supaya mangat lun sampaikan pesan dan wahyu dron ke deh ba iblis. Tak pegah figa ba iblis hai Musa, menyeperle kemaafan daripada lun, yuwa jak iblis bak kubu Adam, yuwa sujud siga ke kubu Nabi Allah Adam. Ya, kode Allah Ta'ala. Jamun haniteng sujud wate masa Nabi Allah Adam dalam surga. Tetapi gebi kemaafan li Allah Ta'ala ke iblis, yuwa jak bak kubu Nabi Allah Adam, yuwa sujud siga ke kubu Nabi Allah Adam. Budah Nabi Musa gepegah kejap, bukan mana iblis, lun kalih lun diskusi dengan Allah Ta'ala, kalih lun tanya dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala gepumaah drawa
tetapi na syarat, na ketentuan. Putra ketentuan Allah Ta'ala baru ke pemaah derawa ke? Dijawab oleh Nabi Allah Musa bahwa perintah Allah bak gata giyo jak bak kubu Nabi Allah Adam giyo sujud sehingga ngan sujudnya akan ke pemaah ubena ada usaha derawa. Ibu doh iblis tumpang tinggi yang modelnya. Iku lebih Musa. Golongnya ada waktu jamu, golongnya masih tahu. Lewa tiga miao itu lebih. Si iblisnya, wate masanya gepegat Adam le Allah Taala. Lam surga ide, wate hudep Adam gyo sujud han long tem sujud. Apalagi wate mati, niannya cara kadah nak cuma pihke aja le Allah itu lebih. Nyamban thai iblis Allah lawan. Maka iblis handuh dikalon Nur Muhammad yang nabak diri Nabiullah Adam. Wate Nur Nabi Muhammad nabak diri Nabiullah Adam, bak sabah hurawa Nabiullah Adam nagepubut sabah kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Putra kesalahan Nabiullah Adam dengan Allah. Hai. Baik ya nurudu, anak yang ini yang betul. Mereka kawatnya itu, tetap itu. Kenapa yang ini yang pahit itu juga dia. Putra kesalahan iblis dengan putra kesalahan Nabi Allah Adam dengan Allah Ta'ala. Nabi Allah Adam kepada Bahuli. Tetapi hanya kena salah ke Nabi. Hanya pegah salah kepada Nabi. Bahuli. Nak dengar-dengar Bahuli. Kadang singa hotel aja bapa Thai kena ulung putu naik muka Bahuli. Bahuli. Boh nanti boleh arti boh. Arti boh berarti boh. Arti boh boh. Gak mungkin arti boh prewe tengen, gak mungkin. Arti huldi berarti huldi. Kekal, boh kekal. Menyalah bahasa Aceh kan boh nak habis-habis. Berapa boh yang nak habis-habis? Oh, yuk aku hiam tu boh. Pura boh yang habis-habis nak. Bohul, bohuldi. Ai bohuldi nyan nanji bohuldi tetapi ji naboh jadi boh kekal tu bayang rona pua boh yang kekal yang macam-macam sang pikiran ya dia pua boh mano pua boh apel ya nak kekal bohuldi nyan lam sabah riwayat boh kurma bekan de pua boh na riwayat lain yang menyatakan bohuldi nyan boh anggur bekun go bohuldi kun dayo bohuldi Nabi Allah Adam gepajuk bohuldi nyan. Wate liah gepajuk be salah Nabi Allah Adam na Allah Taala. Wate ka salah Nabi Allah Adam wate gu kalan bak tiang-tiang aras mutulih nan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyan mutulih bak tiang-tiang aras. Sehingga nekun le Nabi Allah Adam. Ya Allah ya Tuhanku, nepumaah long ya Allah ngan berkat kekasih drawanu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nian perkataan Nabi Allah Adam ba Allah Taala. Sehingga ditanya oleh Allah Taala ba Nabi Allah Adam. Putra ditanya, "Hai Adam, pat katupu le gata na Muhammad. Pat katupu le gata na kekasih lon. Sedangkan lon golong pernah lon pegat kekasih lon nian wahai Adam." Putra ni jawab oleh Nabi Allah Adam, "Wahai Allah, wate drone lih de pugat lon. Lon kalon pubut sabah kesalahan dengan drone ya Allah. Lon kalon bak tiang-tiang aras, namu tulih naninan Muhammadur Rasulullah dan lon yakin ya Allah bahwa han mungkin drone ngegandeng nama sidro urang yang hana me makhluk lain turi kecuali urangnya yang paling mencinta ledrawan. Maka bakwatenya nekun le Allah Ta'ala bak Nabi Adam. Putra nekun bak Nabi Adam. Ya Adam, butoi Adam lagi kata pegah bahwa Muhammad yang mutulih ngan bak tiang aras adalah urang yang paling lun sayang dan Muhammadnya adalah sidro Nabi yang akan lun pulahi bak akhi zaman. Maka bertepatan bak malam 12 Rabiul Awal bak tahun 570 Masehi gepulahilah
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Allah Taala kena udunya. Munya tanya ngiang mak kan, tanya ngiang dari lahir Nabi kena umo. Tanya ngiang dari lahir Nabi kena umo. Siribaya puet rito puet lo 8 pun. Ka gutinggai gutanyo le Nabi Muhammad daerah Siribaya puet rito heap lo 8 pun. Tek dan tek kami tinggal kita oleh Nabi. Wate Nabi Allah Muhammad golom lahir kena udunya. Mekah Arab pak watenya. Golom sama lagi Arab dan Mekah ini Allah kena. Mekah dan Arab pak watenya. Hudet di dalam keadaan jahiliyah. Kibang tegu kun jahiliyah. Bek tu bayang kita nyawa tegu kun jahiliyahnya. Awak Mekah hana jeung pun. Itu mulai hana jeung. Leuh nyando membaca hana jeung. Awak Mekah nya makanan-makanan mangan haideuh pugot. Strategi perang hana itu hatu. Wate geukeun jahiliyah, kalah jahil di dalam bidang dunia. Tetapi yang dimaksud dengan jahiliyah adalah jahil di dalam bidang agama. Maka tujuan nekirin Nabi ke naudonya hanyalah dua. Putra dua boh. Litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Tujuan Nabi geplahir ke naudonya yang pertama untuk gebar manusia daripada kegelapan, yaitu jahiliyah ilan nur kepada cahaya. Maksud cahaya inan adalah nanggrawa islamiyah. Bek dipikir untuk wate jahiliyah hanya kamangan. Bek dipikir wate jahiliyah hanya urang ituri Allah. Hana ituri yang tidak. Bak masa jahiliyah urang udep di dalam keadaan rusak. Depnya ukuran rusak. Getulih di dalam kitab Maulidun Nabi. Sirah Nabi Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Zaini Dahlan. Betul getulih. Bak masa jahiliyah urang inangnya hanayum mebacupi. Wate jahiliyah. Hanayum urinya. Nikah bawa teh jahiliyah puet boh model. Ningin na royong. Bawa teh jahiliyah nikah na puet boh macam. Macam yang pertama nikah bawa teh jahiliyah. Le sidro la kau gekeun ba rumah. Oh wate rumah gapnyen ka suci daripada halangan. Putra gekeun, hai rumah leun, jak ba uragam je, eh ngoragam je sampai nanuk ba uragam je. Maka awak inang jahiliyah ada nala kuadrawai ibu doh ijak ngawur agam lain ie haju ngawur agam lain oh wateka leh melahirkan ngawur agam lainnya baru perumohnya iwolom pada kuasot nyan model jahiliyah uronya mana? Nah katanya toh contoh na na perumoh doh na lakodro mu cewek ngelakogo na perumoh doh mu cewek ngelakogo na ayo putan. Nya pekatian pajangan, pekatian jahiliyah. Meselang gampong ambu nyona urule berarti jahiliyah. Mesti ada pekahana. Nah, dekna tante-tante ibu-ibu yang galak ke lakogok. Oh, wate tangin lakogok, pekahana laga. Mantap. Mesti boneng lakogok, boy EU, sang-sang angkatan udara, gereja. Cika bereh, haju. Apalagi lah, yuk kena istilah baru. Uragam kana perumoh drawa, urinang kana lako drawa, uragam ngem cewek lain, urinang ngem cewek lain, iku noroyo jajan. Jajan, nantukui jajan. Jajan kena lagi anak tengok hijak ikula. Watia bengoh tajuk jajan 2 ribu. 2 ribu itu jajan. Tengok kan? Tuk rumah ulang 2 ribu ini pun ibu bawa. Iblo es krim, iblo kerupuk cengek. Iblo kerupuk hana cengek, iblo mi calu, walaupun mi nyan kau ni calu, dari trom-trom mi iblo jahli anu tayo. Pum cem-cem tak tadi. Ka, abis peng 2 ribu anu nyan, oh cawroh hoi wawa. Urumah, bu cawroh pai kajau ni anu tayo. Irumah, buno jajan 2 ribu yang bu cawroh tetap iru. Irumah, menancit. Lekor tayo kena perumah, kaya, perumah tayo kena lekor jajan uluak. Bu cawroh pandu. Irumah, si. Nyen pekatian jahiliyah. Bek galak kata ko. Karena ada drone nyen nang tukon. Iki tanyo agam tam cewek lain nang tukon. Gara-gara urine ngetam-tam gede yang koi.
kawin dua orang kan kasusah hari ini. Hai, menyolong ini orang kan, kup senang dua orang kawin lulu. Hanya hek ayo. Ya kan? Tanya orang, menyelaku atau sabah. Tanya, kun mana kau? Bang, hek tak tidak uru hidup. Kita lihat itu. Lihat itu kita. Padung benar perumah dia, pun. Ya kan? Maka hayu juga. Karena semakin banyak perumah, semakin hayu juga kita. Menyesabah. Kan istri ikunnya. Menyesabah iswan ikun. Pani nak istri. Sudahkah anda beristri? Belum. Baru beriswan. Yang lagi yang jauh. Menyedwabah pun istri ikun. Istu. Paling kurang berkitanya baru ikun istri. Padung. Lea. Sudahkah anda beristri? Sudah. Beristri. Lea boh. Menyedwabah pun putera aku. Is the best. Pun boh di dalam. Gap. Jadi benda tam-tam. Ita nyawa gampi, baik kalam kau yang berkahwin tak, tipu anu kena tak segau. Bak manya pina anu, ita nyawa. Bak manya pina anu, ita nyawa. Anu, kalau lagi anu mana, maka buat apa anu kena yang? Yang baik lagi anu, si, pekatun. Ah, watay lah kaya, napakah leo rina putra aku. Napakah, sampai-sampai. Napakah yang tidak, tak? Sebab kalau orang yang paleh, bak hana adik, kanya amat kan? Punya adik nama telah buka drone ya inang punya uragam nyawa adik lebih mengkawin leh puhan ye negara lebih mengkawin je kan je mengkawin je tengok yang ben buka lung lung tu buka lung na tu ba iya aku bahan adik gekul leh uragam ika mau tunggu pun leh musabah hai mpiki ngang sabah nak ipet-pet leh perumah di rumah ya masya Allah duro ok cerapa leh dicimburu. Sebab orang inang mana awak bawa ada macam kan? Macam uragam lemah kena lemah kalau lemah syawat lemah berdarah sih lemah tenaga tu kena hai demi capeng gudoh doh lewi inang hai tugas drone demi capeng tugas long pa beh peng nyambang gugur pakon ke pa beh peng ledo kan segitu yang uragam punya anak pa beh peng lelo itu pa beh peng lepas mulai nyambang gugur jadi tugas dah kau kalau pikir lewi inang demi capeng doh. Maka nak kau teguh rumah biu dongker hi ukuran kahit nak kula nak kau dah yang dong bukan ini. Pakon heh tak kami capeng iya kada rumah. Nyoke gege yang rumah tinggal yang kau ini tempat tuan. Eh tahu rumah. Ai, ya ina ina kan bek ni thut thut. Bo, bek ni thut thut. Mesti hana kami capeng kan bapa naik kiri. Mesti hana sapu kena kan, mak kan. Wate gua nak kau rumah. Ia suam kan na. Ia suam. Nah, sirah na rumah. Nah, boh sirah alam ia suum. Cok pedu atas meja. Tok, on gerendong nandui. On gerendong yang pejok-pejok lekan main. Pot on gerendong mulai apa pejok, dia alam ia juga. Tewa leka, pat bu, dalam kosmos tu nyok. Kuah pat, iya betul mereka. Ote ke buka, on gerendong leka, nyai hati lumbi bangkirawana. Lain hati lumbi bangkirawana. Kacil lagi yang mendak. Kupu yang kakak buka. Kupu yang kata ya pepek kupu. Si gagam yang memang hai ni sabar kena tidak follow ni cang-cang ni sambal ni jauh-jauh lah kau. Hai menurut kau. Nyan perumah. Ita ngoy agam pipek kuhek perumah sabi. Maka wajar rina kita yang sakit ulai. Ya lu pegah mengadil macu. Bek tak pegat perumah nyan ke pembantu rumah tangga. Karu sabi-sabi lah rumah. Perumah semurah, perumah jagaan, perumah tagun bu, perumah rabra, perumah rapingan. Kuala, perumah pu'eh yang ni'mir wa ta'ikli, perumah pu'eh yang ni'mir wa ta'ikli, yang ni'mir. Jadi, buat perumah mandum-mandum. Buat perumah tak yara, buat apa? Bakul wa ta'ikatruk rumah, bu. Bajet. Minyak wangi, teruk minyak wangi. Reksona leng hoka, teruk bak reksona ada yang perumah juga. Han mati perumah. Mati. Pegah halik perumah lu. Han agak sagaya kai. Panik god. Mesin cuci dah pegah haji. Nya perumah dah pegah ke mesin cuci. Dah belum mesin cuci. Dah kepada apa hak winang kau. Ya. Ni galon. Gaya kan. Maka kan. Nya lu pegah badrawan. Nya minta perumah yang. Nya minta lintu kan. Yang god. Yang god god. Nantang lintu yang god. Lagi alung. Malah kena gana. Ya, kau juga. Buat apa hujan berapa hawa aja. Bawa bendo lah juga.